Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Abdul Aziz Ad-Duri rahimahullah menyatakan bahawa Al-Quran telah memainkan peranan yang sangat penting dalam meletakkan asas kepada pemikiran sejarah di kalangan orang Arab ataupun umat Islam yang awal, kerana Al-Quran telah memberikan definisi yang baru kepada masa silam, Al-Madi, yang mana jika sebelum daripada zaman Islam, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dan turunnya Al-Quran, masa silam itu dilihat sebagai cerita-cerita yang di dalamnya mengandungi kisah-kisah yang menjelaskan tentang kemegahan bagi kabilah-kabilah yang tertentu. Tetapi dengan kedatangan Islam, ia mengubah persepsi tersebut kepada sesuatu yang lebih baik, bahawa di dalam pengetahuan silam itu padanya terkandung kebenaran. Dan yang keduanya, ia berlaku dalam keadaan di dalamnya itu ada sebab dan musabab, ada cause dan effect, ada peraturan-peraturannya yang dikenali sebagai sunnatullah. Justru dengan melihat semalam, mencari maklumat mengenainya dan berusaha untuk memahaminya dalam keadaan kita berada di luar daripada zaman tersebut, adalah merupakan asas-asas pemikiran sejarah yang berkembang secara berperingkat daripada zaman turunnya Al-Quran itu sehinggalah kepada hari ini. Jadi bagi sahabat-sahabat yang berminat untuk mempelajari sejarah, ya, bukan sekadar meminati sejarah tetapi mahu menjadi pelajar sejarah, murid sejarah dan seterusnya mengkaji tentang sejarah, ada beberapa buah buku yang boleh saya cadangkan sebagai pembuka minda untuk menukar pemikiran kita daripada seorang peminat sejarah kepada pengkaji sejarah. Dan mungkin buku ini bukanlah buku yang terbaik, mungkin ada buku lain yang lebih baik, tetapi ia adalah buku yang mempengaruhi saya di peringkat awal ketika saya mula cuba untuk mendalami, memahami berkenaan dengan sejarah, apakah idea di sebaliknya dan apakah sains di sebalik sejarah itu. Maka buku-buku ini banyak membantu saya untuk mencapai objektif tersebutlah. Salah satu daripadanya adalah buku Al-Madkhal ila At-Tarikh Al-Islami oleh Muhammad Fathi Osman. Buku Al-Madkhal ila At-Tarikh Al-Islami oleh Syekh Muhammad Fathi Osman ini mungkin nampak terbalik pada skrin kerana iPad, setting pada iPad ni, adalah buku yang sangat berguna terutamanya bagi sahabat-sahabat yang berada di Jordan, yang berada di Mesir dan juga di dalam bidang disiplin pengajian Islam di negara Arab, kalau berhajat untuk di peringkat sarjana mahu beralih sedikit daripada bahagian pengajian Islam kepada sejarah Islam. Maka buku ini memberikan banyak idea yang penting untuk kita memahami apakah yang dikatakan sebagai sejarah Islam. Misalnya kalau kita lihat permulaannya, persoalan yang ditanya, At-Tarikh Ilmun au Fan, sejarah itu adakah ia merupakan sains ataupun ia merupakan satu bidang kesusasteraan ataupun kesenian, dibahaskan. Kemudian dalam bab yang kedua, indama dawwanal insanu tarikhahu, apabila manusia mula merakamkan, mendokumentasikan sejarah mereka. Kemudian disambung lagi dengan perbahasan-perbahasan tentang aliran orientalis dalam mengkaji sejarah Islam berdasarkan negara, Holanda, Faransa, Almania, Nimsa, Spanya, Portugal, Rusia, Polanda, Majaristan, dan lain-lain, kerana setiap negara itu orientalis mempunyai pendekatan, metod dan motif yang berbeza di antara satu sama lain. So ini adalah buku yang sangat saya cadangkan, iaitu buku Al-Madkhal ila At-Tarikh Al-Islami oleh Dr. Muhammad Fathi Osman, dikeluarkan oleh, diterbitkan oleh Darun Nafais. Ini buku yang pertama. Buku kedua yang boleh saya cadangkan bagi sahabat-sahabat yang boleh dengan selesa membaca dalam bahasa Arab ialah sebuah lagi buku. Kalau tadi Tarikh Islami, yang ini pula adalah merupakan buku sejarah secara umumnya, Al-Madkhal ila At-Tarikh, yang ditulis oleh empat orang penulis.
Yang paling terkenalnya, yang pertama ni adalah Dr. Nuruddin Hatum. Bukunya agak-agak buruk lah. Saya pun kebetulan terjumpa buku ni. Saya beli pada tahun 1996. Satu buku yang sangat cantik perbahasannya untuk membentuk sedikit demi sedikit pemikiran kita menjadi memiliki apa yang dikatakan sebagai pemikiran sejarah. Ini adalah dua buku di dalam bahasa Arab. Kalau buku dalam bahasa Inggeris, saya cadangkan dua buah buku. Dua buah buku yang saya maksudkan itu ialah, yang pertamanya ialah The Idea of History oleh Collingwood. Sangat terkenal. Buku ini boleh kita katakan untuk di peringkat sarjana, sepatutnya seorang yang mahu mengkhususkan dirinya dalam sejarah Islam mestilah habis membaca buku ini dan mendapat menggarap idea Collingwood berkenaan dengan apakah yang dikatakan sebagai sejarah itu. Buku ini ada banyak versi. Versi yang ada pada saya diterbitkan oleh Oxford University Press. Kemudian buku kedua yang saya ingin cadangkan adalah buku juga yang terkenal yang dikarang oleh Stephen Humphreys, Islamic History: A Framework for Inquiry. Buku ini, buku ini juga sangat penting kerana ia membicarakan tentang banyak aspek yang boleh juga saya katakan sebahagiannya tidak dibincangkan di dalam buku-buku yang telah saya cadangkan tadi. Ini juga merupakan sebuah buku yang penting sebagai pintu masuk kepada sesiapa yang berhajat untuk mengkhususkan dirinya di dalam sejarah Islam. Manakala karya tempatan Malaysia dan Nusantara, dua buah buku yang bagi saya ditulis dengan gaya yang sedikit ringan tetapi kaya dengan asas-asas utama ya, untuk membentuk pemikiran sejarah. Iaitulah yang pertamanya Pengantar Ilmu Sejarah ya, oleh Kunto Wijoyo, ya, seorang sarjana yang sangat terkenal daripada Indonesia. Sangat bagus buku ini, harus dibaca dengan baik. Banyak yang dibahaskan di dalamnya, pengertian saja boleh kata isi kandungan dalam buku-buku yang saya sebutkan tadi, tetapi digarap dengan bahasa Nusantara, bahasa Melayu ya, tempatan. Sangat bagus bukunya. Dan yang keduanya adalah Sarjana Tempatan, sangat penting. Sebelum ini saya hanya memiliki salinan fotostat buku itu, tapi alhamdulillah saya bertemu dengan naskah yang baru, iaitulah Ilmu Sejarah, Falsafah Pengertian Kaedah dan Pensejarahan ya, oleh Muhammad Yusuf Ibrahim ya, sarjana kita yang berkaitan dengan sejarah Islam. So ini adalah di antara buku yang boleh saya sarankan. Banyak yang saya beli, sebahagiannya saya beli di Jordan, sebahagiannya saya beli di Kinokuniya, sebahagiannya saya beli di atas talian, misalnya daripada Facebook Taman Pustaka dan juga Facebook Raudah Al-Miqyas yang memberikan bantuan banyak dari segi mendapatkan buku ini. Jadi dunia pada hari ini semakin cenderung kepada meminati sejarah, namun kita perlu berusaha untuk transformasi, untuk naik tarafkan ya, peminat sejarah kepada murid sejarah, dan mudah-mudahan seterusnya menjadi pengkaji sejarah. Mudah-mudahan perkongsian ini bermanfaat. Hingga bertemu di kesempatan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.